Jadi belakangan ini ada om-om yang niru-niru iklan gua. Woi, buat lu om-om. Nice try ID ya. Jadi baru-baru ini ada bocil yang bisa gue bilang niru setup konten gue. Jadi bocil, ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Bukan anjing, amati, tiru, modifikasi, cil, anjing. ATM bang, inget. Iya, siap-siap. Siap bang. Siap bang, ATM. Atletico Madrid. Do it, do it. Si paling ATM dah. Perfect. Just what we hoped for. Iya, seru juga tuh. Gua enggak pernah ngebahas soal itu tuh. Lagi ramai banget anjing ya. Kocak-kocak. Bentar, kita ke bawah dulu deh. ATM bang, amannya tiru ilmu padi abangku. Anjing. Paling ori. Iya coy, paling ori. Itu emang. Gue mau bahas yang tadi Ton. Mau nanya dikit nih. Itu emang tadi siapa nama ininya Ton? Nama konten kreator ya? Yang itu yang Bang ATM. Medik, oh medik namanya. Maaf ya bang, gue nggak terlalu tahu nih. Tapi menurut gue ini ya banget anjing. Apa? Lebay ah. Mau bocil aja kayak begitu nih. Ntar. Di klip terus diadu domba lah. Ya kalau misalkan dia marah dengan kata-kata gue sih, ya lucu aja sih. Ntar ada setup di belakangnya ada komandan. Sumpah ya Ton ya, tapi gini Ton. Tapi gue nggak tahu itu bocilnya izin apa enggak. Tapi gue kalau misalkan kan dulu gue bikin ini dari pengalaman gue ya Ton ya. Gue kan sering bikin ini apa namanya yang video dulu yang napking itu gue kan ngambil dari orang lain juga kan, dan gue yakin juga dia setup kayak gitu nggak mungkin dari dia original sendiri kan. Gue banyak ngeliat yang kayak gitu. Ada api di belakangnya kayak gitu. Chandra Leo pake, Ewing HD pake. Oke, Pak Rashid. Bang, aku mau lor, bang. Menurut gue itu tuh kayak harusnya gak perlu diiniin anjing. Gak perlu diklaim gitu. Anjing ini punya gue nih, jangan diikutin bang Sat. Gitu maksudnya. Biasanya kali di internet mah gak ada yang ori-ori banget. Kamu aja deh versi bootlegnya. Sumpah, waktu gue masih gue bahkan sampai sekarang ya Ton ya, sampai sekarang nih gue udah nggak aktif di Napking kan. Banyak banget yang nge-DM gue, apa bang gue bikin video kayak Napking boleh nggak? Maksud gue juga gue males jawabnya, bukan gue maksudnya nggak mau ngelarang gitu, maksudnya dari dulu gue udah bilang kalau lo mau ikutin silakan aja, itu juga bukan dari konten gue sendiri gitu. Walaupun waktu itu emang gue yang pertama banget di Indo kan bikin kayak gitu. Tapi maksud gue ya udah sih, biarin aja anjing. Kalau udah mah rezeki mah pasti bakalan ini, bakalan rezeki mah udah ada ngatur anjing. Gak usah takut. Takut kebalap sama bocil anjing. Permisi atau iya, ini mah cuma urusan setup kayak kalau urusan bikin konten mah ya udah aja gitu. Go for an electric shock.
Apalagi sama bocil ya, maksud gua. Sama bocil ya, gimana sih namanya bocil ya? Kalau mungkin kalau sama orang gede lebih, bukan lebih gimana juga sih, maksudnya lebih mending lah. Dia mau bocil anjing. Bocil kan masih mencari jati diri gitu ya, masih mencari inian, masih belajar lah. Iya anjir, lu kalau dia turun bang gara-gara bocil itu. Ya Allah. Ya makanya itu yang gue bilang, rezeki mah udah diatur, gak usah takut. Iya, key visual apa tuh lah itu. Jadi sebenarnya ya udah aja gitu. Orang ada juga penonton gue yang mirip-mirip kayak gue gitu, kadang ngehalu gitu kan. Jadi apa ya, bagus aja gitu, maksudnya ya seru aja nggak sih, biarin aja gitu, nggak usah anjing lu ikut-ikut gue ya kayak gini-gini ya. Cuma lu doang banyak anjir, kamu ngehalu, padahal gue nggak ngehalu, mereka yang ngehalu gitu. Oh, there's a treasure chest. Gitu ton. Ya enggak, maksud gua mereka pakai ngehalu-ngehalu segala. Udah jelas-jelas semuanya punya gua anjing. Semuanya punya gua. Tapi maksud gua ya udahlah. Ini buat jadi pelajaran buat konten kreator lain juga lah kasus ini ya. Jadi orang-orang belajar juga pasti setelah. Guys, selamat pagi di stream pagi yang cerah ini. Let's go. What the hell? Welcome to Kiki bro. Welcome to Kiki man. Jadi belakangan ini ada cewek yang niru-niru. Gini ya, dari kan begini. Jadi belakangan ini ada cewek yang niru-niru gua. Hey, woi buat lu cewek. Sekarang ada emang buat konten kreator itu harus belajar yang namanya ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Belumnya gue viralin. Kan membership Al kan. Jadi belakangan ini ada om-om yang niru-niru iklan gua. Woi, buat lu om-om, sekarang untuk para content creator harus belajar yang namanya amati, tiru, dan modifikasi. Bang, viralkan. Gue itu om-om gue viralin ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu klip kali ini. Dan ya, jangan lupa buat cek deskripsi untuk support Bang Al dan cek detail videonya. So, itu tadi adalah tanggapan Bang Al tentang yang lagi rame banget tuh baru-baru ini. Sampai sini dulu, thanks for watching, nantikan klip-klip selanjutnya. Thank you guys.